Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang ngebahas putar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah teman-teman semua gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Dan semoga selalu lancar rezekinya Nah di video kali ini teman-teman Saya mau ngebahas tentang saldo Maxim ya Apakah bisa ditarik ke rekening gitu ya Ini ada uh, yang bertanya seperti itu ya kepada saya saya sudah di sini saya sudah apa namanya abadikan gitu ya nah gini pertanyaannya ya nah ini dia nih min itu saldonya bisa ditarik ke rekening gak sih seperti halnya di video saldo mimpin sudah 400.000 ribu Nah, apakah itu uangnya bisa ditarik ke, 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 rekening bank kah gitu ya? Nah, ini jawaban saya, nah, saya langsung jawab bisa gitu ya. Nah, cuman bisanya itu bagaimana caranya kayak gitu ya? Langsung aja di sini teman-teman yang penasaran, saya akan buka aplikasi Maxim Drivernya atau Taxi Drivernya. Nah, di sini teman-teman eh, saldo saya ya saat ini ada 488.000. Nah, jadi saldo ini bisa seperti ini ada beberapa cara bisa jadi karena ya kita itu top upnya banyak ya sekarang kalau top up di sini nih di bagian uang itu kita bisa top up ya dari Rp50.000 sampai rp rupiah Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita udah top up nih, top up lah 500.000 lah buat cadangan kan biar nanti nggak top up top up terus. Eh, taunya kita nggak nggak jadi narik gitu ya atau kita berhenti jadi driver karena e, sudah dapat pekerjaan lain seperti itu jadi e, kita mau ambil gitu kan nah pas kita mau ambil tapi waduh bingung ya kan nah kita buka di sini kita klik saldonya nggak bisa ya kan kita klik uang seperti ini nih adanya isi saldo dan akun tuh itu juga nggak bisa ditarik tuh ya kan nah kalau kita klik akun dan kartu teman-teman harusnya di sini tuh ada fiturnya ya di bagian akun dan kartu ini ada fitur yang bisa digunakan ya untuk narik saldo nanti saya akan tunjukkan ya nah nanti kita akan diarahkan ke menu seperti ini nah di bagian uh, ID maksim ya di paling bawah kalau yang ini kan Omega kan, ini kita klik nih seperti ini. Nah di sini e, tuh ada kartu yang ditautkan, tapi di sini karena memang belum ada fiturnya yang mendukung, e, jadi belum bisa dilakukan secara langsung kayak gitu ya. Nah caranya bagaimana teman-teman supaya e, saldo yang kita miliki itu bisa ditarik. Ini saldo yang bisa ditarik ini teman-teman. Ini syaratnya ya harus banyak gitu ya kalau saldo cuma misalnya 20.000 gitu ya. 10.000 atau 50.000 mungkin agak berat juga kalau misalkan mau narik. Karena setahu saya minimal penarikan saldo itu ya harus ada sisa saldo sebesar Rp30.000. Tapi kalau misalnya cuma Rp50.000 terus kamu tarik 20.000 kan nanggung tuh. Tapi coba aja ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa menggunakan metode pengajuan ya. Seperti ini. Nah, contoh ya, kita ada di bagian menu saat ini. Lalu selanjutnya kita pilih dukungan ya. Nah, kita pilih feedback ya. Seperti ini. Nah, terus kita pilih e, kirim pengaduan. Lalu kita pilih Maxim Indonesia terus kita pilih pesan untuk administrasi seperti ini nah kita klik paham nah kita tinggal tulis aja e, pengajuan pengajuan penarikan dana dari akun misalnya saldomu itu ada kayak punya saya empat 400 ribu ya sebesar 350 ribu nah nanti kalau sudah kita tinggal klik kirim saja kayak gitu ya nah nanti kita sambil menunggu jawaban dari pihak maksimnya kalau biasanya itu jawabannya ya ada dua opsi bisa kita nanti ditransfer ya ditransfer ke kita gitu ya. Nah itu juga nanti syaratnya kita tetap berhubungan dengan kantor ya. Karena nanti yang mengesahkan itu kantor maksim setempat. Jadi nanti akan ada kode kode yang dikirimkan ke kita untuk ACC dan nanti kode tersebut eh, kita kirimkan ke pihak kantor maksim setempat kayak gitu. Nah nanti ada dua opsi nih nanti dari kantor itu bisa transfer ke kita atau kita bisa ngambil uangnya di kantor. Nah itu ya itu kalau misalnya memang dari pihak sana, dari pihak kantornya mau transfer ke kita. Nah opsi keduanya teman-teman setelah kita pengajuan itu nanti eh, kita langsung datang ke kantor maksimnya ya. Karena emang di maksim ini belum ada fitur untuk ke situ gitu. Ada juga kalau fitur kaspro saya karena di daerah saya ini belum ada fitur kaspro jadi saya belum bisa Menjelaskan terlalu detail, kayak gitu ya. Kalau kita datang ke kantor Maxim teman-teman, nah itu nanti kita juga sama e, pengajuan dulu. Nanti nunggu berapa hari, sekitar sehari atau dua hari, kita disuruh ngirim kode juga sama prosesnya. Nanti tinggal mekanisme, e, caranya itu apakah uang itu mau ditransfer atau mau kita ngambil di kantor. Nah, itu ya, itu kekurangan dari Maxim sih. Memang belum ada fitur untuk. Mengaitkan ya, kalau kita mau narik saldo itu bisa langsung ke rekening, jadi kita harus ya sabar juga kayak gitu. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa di-share di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.